dinyatakan tersangka oleh Subdit 4 di Treskrimum, Renakta ini masih trauma yang mendalam ya. Sering menghabiskan uang belanja yang harusnya dipakai untuk membiayai hidup ketiga anaknya, ini dipakai untuk mohon maaf ini main judi online ya. Ini yang sementara temuan kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Saat ini sekali lagi yang bersangkutan atau yang sudah dinyatakan tersangka oleh Subdit 4 di Treskrimum Renakta ini masih trauma yang mendalam ya. Sekarang sedang ditangani dan sedang difasilitasi untuk trauma healing oleh Polda Jawa Timur. Kemudian juga kita melibatkan psikiatri ya untuk menangani kasus ini. Ini kita prihatin betul terhadap kejadian ini. Soal statusnya sudah tersangka ya. Nah, untuk konstruksi hukumnya mana itu? Ya, sementara ini kita masih terapkan pasal KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga. Untuk kondisi korban sendiri seperti apa dan sekarang? Korban pada pukul 12.54 tadi dinyatakan meninggal dunia.